kemana-mana main mata. Pastinya kangen dong. Ih, kangen. Padahal udah tiap hari dari Senin sampai Jumat kita nemenin kalian semua. Ya, walaupun hanya 30 menit. Dan pastinya akan banyak banget cerita-cerita yang aku sampaikan ke kalian dan kalian lihat di program ini. Dan pastinya yang pertama ini masih dalam suasana ke Amerika. Kita jalan-jalan di Amerika. Amerika dan Ricky. Apa sih tuh? Jadi di Amerika kita sebelum kita mampir dulu nih ke Joshua Tree. Nah, di situ ada National Park. Jadi National Park ini adalah park yang dilindungi. Jadi kita bisa jalan-jalan, trekking, foto-foto. Dan salah satu yang kita kunjungin adanya Skull Rock. Skull tuh maksudnya kayak tengkorak gitu. Rock itu bebatuan. Skull Rocks. Yeah. Jadi sebelum kita berangkat ke Skull Rocks, kita di tempat penginapan kita yang kita sewa. Jadi bagus ya rumahnya. Bagus dong gitu. Karena kita pengen tempat nginep kita itu juga bisa jadi tempat buat kita foto-foto dan bikin konten. Jadi sekalian kita bayar, kita menghasilkan lagi. Tuh, walaupun masih minus ya. Nah, sebelum kita jalan-jalan, kayaknya paling seru kita isi perut dulu supaya kita punya tenaga dan kita lancar jalan-jalannya. Nah, kita cari makan, kira-kira tempat makan yang enak di daerah Joshua Tree itu di mana ya? Terus Marian cek tempat makan yang enak, yang ratingnya oke. Adalah katanya Marian bilang diners, dan American diners. Jadi kalau American diners itu kayak warungnya orang Amerika. Itu tempat makannya kayak resto-resto Padang gitu deh. Jadi banyak di mana-mana dan makanannya tuh ya makanan orang Amerika, steaks, burger, sandwiches gitu. Itu makanan warungnya mereka. Kita di Joshua Tree, terus sekarang kita mau cari makan pagi. Pagi banget. Di sore hari. Nah, gimana tuh? Makan pagi di sore hari dan makan siang dan makan malam sekalian. Yaudah, biar irit. Ini kalau di Amerika ini bentuknya kayak warung, kalau di Indonesia warung. Kalau di Indonesia warung, kalau di kita sih. Ada mau ngopi, ini breakfast, mau pancake, gua mau pancake sama pan corn beef hash. Gua pengen burger pancake. Nasi goreng ya? Nasi goreng enggak ada sih. Ada mie tek-tek. Kalau mau nasi goreng mendingan kita belanja nanti masak aja. Iya. Ya, kalau Erika sih memang pertama kali ya ke Amerika, jadi nyarinya dipikir kalau warung diner gitu ada nasi goreng. Kagak ada, adanya kentang goreng. Jadi memang dia kayaknya kangen nasi ya, anak nasian gitu. Susah kayaknya diajak ke luar negeri. Oke, jadi kita pesan pancakes. Nah, itu untuk pesan pancake yang biasanya kalau makan pancake itu kan sarapan ya. Ini kayak makan siang enggak, makan sore iya gitu. Jadi ya udahlah tetap aja tapi ya enak. Terus juga ada salad, ada steak, ada pesan apa lagi ya? Sandwiches, soup gitu. Di Amerika itu ya. Jadinya enak. Tapi di pinggir kamu bisa. Kalau kita ke Amerika waktu itu ya. Gak mau yang ada lemak ya? Gak mau. I like the fat. Oh, maafkan pak. Dan ya, setelah kita makan, kita langsung ke Joshua Tree, which is itu trip aku pertama kali ke sana. Dan seru banget ngeliat pemandangannya, memang Amerika banget ya gitu, gurun-gurun. Ya nggak gurun banget lah, tapi kayak bebatuan kering, terus udah gitu ada kaktus, terus batunya gede-gede, dan ya something different lah yang belum pernah dikunjungin. Jadi seneng gitu kalau traveling ngeliat pemandangan yang nggak pernah, apa ya, yang nggak pernah kita lihat, terus daerah-daerah yang sebenarnya
kita sering ke Amerika, tapi agak berbeda suasananya, jadi seneng. Oke, jadi kita ada di mana nih? Jadi itu national parknya gede-gede, cuma ini salah satu spot. Jadi ada beberapa spot yang bagus buat hiking, buat foto, buat apa. Jadi ini apa point of interestnya beda-beda. Ini stop kita yang pertama. Gimana? Waduh, salah ngajak bintang tamu. Ngajak gitu. Enggak, jalan-jalan seru aja. Karena hikingnya kan bukan hiking-hiking yang trekking yang panjang, yang naik, turun, terjal. Enggak, ini benar-benar agak datar. Paling naik-naik bebatuan aja. Jadi enggak ada yang terlalu persiapannya harus gimana-gimana. Kalau trekking, aku suka trekking. Apalagi maksudnya sekalian olahraga, sekalian juga explore the apa namanya, exploring the sceneries gitu. Jadi kita mengeksplor pemandangan alam, jadi happy lah, seneng. Ya, kita tadinya mau lihat sunset di Hidden Valley, cuma Hidden Valley ini besar sekali, batunya juga banyak sekali. Jadi kita mencoba untuk duduk di satu batu aja, pengen benar-benar lihat sunset. Tapi ya ternyata di ujung batu itu ada batu lagi yang lebih gede, jadi memang agak jauh. Dan takutnya kalau kita ke ujung banget, untuk baliknya udah keburu gelap, nanti kenapa-napa. Ya udahlah, kita yang agak nggak terlalu medium-medium aja, yang tengah-tengah aja. Udah nyampe di Skull Rock. Gila, jauh banget gak tadi hikingnya? Gila, ya, ampun, berapa jam? Gila banget. Udah nyampe atas. Atas yang cuma segini. Yaudah, kita ke next destination aja. Let's go. Let's go. Let's go. Ya, tadi Erika gak mau ikut karena dipikir kita bakal hiking. Kalau hiking kan naik. Kalau ini trekking kan cuma naik turun kecil-kecil lah. Gak terlalu jauh. Dan bener, pas ngeliat pemandangan, pas ngeliat semuanya, langsung kayak, ih gak nyesel ngikut, gitu. Sebenarnya mau nanya Eri sih, ini gimana? Apa? Tanya apa? Tadi kan aku bilang, kita hiking yang kau bilang, jangan dong kak, gitu. Tapi nyesel gak? Tau kita tadi bagus kok, gak nyesel. Gak. Malah makasih. Ada lebih tinggi lagi mungkin. Itu tuh, yuk. Coba bayangin gak, tadi kamu kalau bilang aku gak mau, aku mau di rumah aja gitu. Nah, nyesel banget sih. Nyesel dong. Jadi kalian kalau ada orang yang lebih tua, masih tahu. Harus nurut ya. Secara keseluruhan, menyenangkan, something new, bisa barbecue ternyata di situ, bisa camping, bisa piknik. Jadi National Park kalau di Amerika tuh benar-benar memang kegunaannya tuh bisa macam-macam dan seneng aja gitu. Jadi kita bisa pakai trekking, pakai duduk-duduk, pakai ada kita juga lihat sih, nggak ke-shoot sih, tapi ada orang bikin barbecue, ada yang camping. So ya, yeah, happy banget bisa explore Joshua Tree. Ah, Luna Man Mata, kembali lagi pastinya. Nah, kalau tadi sempat Eri bilang pengen banget nasi goreng, ya udah deh, kebetulan dia udah mention kan nasi goreng. Kok jadi pengen juga nasi goreng ya? Kita ke supermarket.
minimarket, kita belanja bahan-bahan nasi goreng, dan kita mau bulirkan nasi goreng buat makan malam. Jadi mungkin kerinduan kita terhadap nasi juga udah terlalu kuat. Jadi ya udah deh, kita belanja nasi goreng. Bahan-bahannya maksudnya. Kita ke supermarket yang biasa aja, yang memang supermarket bukan Asia, bukan apa. Kalau di sana tuh ada sih, tapi semua rata-rata supermarket, mau Asian, mau apa juga bahannya lengkap ya. Kita beli sayuran, kayak cabai-cabean gitu, kecap manis, kecap apa, sesame oil, kayak gitu-gitu lah. Kita beli aja yang ada dan kita campur aja semua. Sebenarnya bukan nggak ada, tapi rasanya kurang cocok, kurang selera gitu. Jadi pengennya kan bikin sendiri ya, biar lebih sesuai selera kita gitu. Jadi sayurannya, terus kepedasannya dan segala macem. Btw, masak nasi goreng nggak ada kecap? Nasi goreng Jawa. Kecap asli loh. Sebenarnya ada, tapi kayaknya di supermarket itu lagi habis atau nggak ada. Tapi nggak ada di sana kemarin. Harga, kalau dibandingin Indonesia, mungkin kalau beli satuan, oke, agak mahal. Tapi kayak kemarin gitu kan kita belanja dengan sebanyak itu paling cuma kayak $100. $100 itu 1,4 ya, 1,3, 1,4 dengan sebanyak itu. Dan kalau kita belanja di supermarket sini juga, more or less agak sama, malah kadang-kadang cenderung lebih mahal di sini. Kalau kita ngambilnya produk-produk yang impor. Bingung sih, Jan. Udah sampai di rumah, kita langsung siap-siap untuk bikin nasi goreng. Nah, nasi goreng sebenarnya sih pengennya kalau ada ulekan gitu lebih enak ya. Cuma karena nggak ada, ya udah kita potong-potong aja. Kalau lagi di luar, kalau kita lagi sewa apartemen atau lagi sewa rumah kayak kemarin gitu, paling kita bisa bikin ya pasta, steak, mie goreng, mie rebus, yang simpel-simpel. Tapi ya karena lagi traveling, kadang-kadang restoran yang enak-enak tuh juga banyak. Jadi agak sayang sih kalau misalkan kita nggak coba juga restoran-restorannya. Tapi kalau udah kayak capek, aduh makan restoran mulu, pengen yang simpel, biasanya belanja dan itu jauh lebih murah. Daripada pengen makan nasi goreng. Cuma kan di sini nggak ada ulek kan ya. Hmm.
Menurut aku sih enak ya, karena aku pakein koriander. Koriander tuh apa ya, dedaunan favorit aku yang aku bisa makan di mana aja, dicampur dengan apa aja, salad, nasi goreng, mie goreng, it's so good. I love coriander. Bener-bener coriander tuh oke banget. Kira-kira ada siapa ya di Lunite? Pasti ini ada temennya Gladiator yang akan menemani aku. Dirayu-rayu nggak ya aku? Diajakin nikah nggak ya? Kalaupun iya, nggak akan mau. Ya, sebelumnya kalau ketemu kamu itu bikin 4L. 4L? Iya. 4L? 4L? 4L. Kalau ketemu kamu tuh apa selalu tuh? Bikin 4L. Lemah, letih, lesu, love you. Oke, ini kita akan usir Vicky Prasetyo. Takdir saat aku ketemu kamu lah, bagaimana sih? Yeah. Kamu tuh dikasih taunya. Enggak, ini serius, Bar. Tapi kamu makin cantik loh. Masa? Tungkan mulai. Tungkan mulai. Aku tuh kalau aku tuh dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki, aku tuh suka mata kamu. Masa? Bener. Tapi kadang-kadang yang bikin aku... orang juga ngomong serius, hal yang sama. Tapi yang bikin aku sakit juga mata kamu. Kenapa? Karena saat aku natap mata kamu, dunia seisinya gelap gulita, cuma kamu yang berwarna. Aku tuh suka ngomong mata kamu. Gue sih gak kemakan ngomongannya dia ya. Tahu deh cewek-cewek yang lain, masih aja ada yang kemakan. Tapi emang gue pengen tahu, lo kalau sekali ngendorse berapa sih red card-nya? Nggak ada red card, kita emang tergantung diskusi dari... Dari klien? Iya, dari klien pengen aja. Pengen viral atau enggak? Kalau viral ya bikin sensasi. Nggak ada paketannya lah, kalau mau paketan yang meledaknya sekian. Oh ada, gitu. Ada? Ya industri lah. Oh industri. Semuanya. Lo kalau lagi viral-viral banget gitu, kawin cerai misalkan gitu. Itu sampai berapa lo penghasilannya? Jadi kalau cerai lebih mahal ya daripada kawin ya. Oh gitu? Bukan. Aduh, ini orang sensasi terus. Biar apa? Biar cuan terus. Bintang tamu yang kali ini yang prestasi dong, jangan sensasi kayak dia. Tenang. Kalau ini benar-benar sensasi. Aduh, Bar. Gagah, ganteng, berprestasi kayak Raya, udah kurang apa? Nah, ada cuma di sini. Ya, kalau ini pasti teman gue nih. Besti kan? Besti. Ini cocok ya kalau kita bawain bertiga ya? Boleh. Ini lihat nih. Wih. Bestinya. Bestinya dari siluetnya keren santai, banget. Santai, nggak terlalu macem-macem yang gini. Ini kelihatan dari gayanya ya, dari berdirinya. Ini kelihatan orangnya setia. Iya, benar. Pekerja keras. Iya. Dan pastinya nggak ada sensasi. Bah, hanya ada. Ini kan paranormal ya, lama-lama ya kan bisa kelihatan ngeliat orang dari cara berdiriannya udah santai, relax, ini kan. Gua kelihatan tebak, maskulin, ya. Ini kelihatan mas kawin. Tapi langgeng. Langsung aja kita panggil, ini dia Ahmad Syahroni. Ahmad Syahroni kalau pergi datang ke talk show kira-kira head to toe-nya berapa? Aku juga penasaran, kira-kira kalau seorang Ahmad Syahroni kalau sekali pergi itu berapa sih outfitnya? Coba lo tebak kira-kira totalnya berapa? Dari mulai kita urut ya, dari mulai bawah ya. Coba kita lihat bawah. Kalau sepatu memang ini mahal, cuma ini sering kita lihat ya di panggung-panggung backdrop festivalan. Iya bener. Nah kalau celana ini beda nih, Elizabeth Taylor ini mahal nih. Ya karena memang ngejahit sendiri khusus dari luar negeri. Ini coba nih.
Terus ini, nah. Ini bahannya bahan bangunan ya. Kagak. Terus kalau baju, baju. Nah baju ini juga bikin. Benar nggak, ya, Bang? Betul. Betul. Perde. Baju mungkin kalau gue lihat 15 juta baju. Ya kalau jam tangan udah pastilah. Kalau ditanya kali ini miliaran. Kalau jam tangannya ya ini minimal. Miliaran. Tapi ada yang lebih mahal daripada semuanya. Apa tuh? Di kepala, bagian kepala. Apa tuh? Karena pemikiran, disitulah rakyat sebenarnya. Bisa aja nih. Kalau ngelihat kayak gini ya, jamnya aja harga 2 miliar lebih ya. Kita langsung enggak koreksi. Oke. Koreksi bukan 2 miliar, maaf. Berapa? 2,3. Sekarang 9 miliar. Iya. Karena ada nilai naik. Nah, kalau udah nonton dari awal sampai akhir pasti penasaran kan kira-kira Sabtu dan Minggu Lunite akan seseru apa. Jadi pokoknya lihat setiap hari RTV, nontonnya RTV enggak usah yang lain-lain ya. Karena banyak banget tayangan yang seru-seru. Especially on the weekend jam 10 malam Sabtu dan Minggu. So, tetap nonton Lunite ya di RTV. Makin cakep. Bye guys. See you love. Bye.